Oke. Suara ustazah jelas ke? Jelas. Boleh dengar ya? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas kita, mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika la ayrahman wa'ayim. Rabbi syurali sadri wa yasir li amri wa hadal uqdata min Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min salihin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim inni ra'aytu Okay, jadi pada hari ini kita akan masuk unit yang baru iaitu Bumi Bertuah, unit ke-21 daripada tema pertanian dan penternakan. Okay, minggu sudah kita hari Selasa kita dah belajar pasal penternakan haiwan-haiwan, betul? Penternakan haiwan, binatang-binatang, okay. Jadi hari ini kita akan sambung dengan unit yang barulah, okay. Bumi Bertuah. Bumi Bertuah ni maksudnya bumi siapa? Bumi ni dia nak kata dia, apa bumi tanah air kita. Kita boleh sebut buat sebagai tanah air kita bertuah. Sebab apa? Kalau dekat negara kita ni, kita beriklim, apa dia kata, istiwa kan? Bertaburan hujan sepanjang tahun. Maksudnya bukanlah hari-hari hujan. Maksudnya purata hujan di dalam negara kita ni sesuai untuk tanaman pokok-pokok. Jadi pokok akan tumbuh dengan segar. Kan ada penerimaan hujan walaupun tak hari-hari, tapi negara kita ni beriklim sejuk, okey. Jadi kita akan terima hujan, jadi kat situ pokok-pokok yang kita tanam jadi subur, okey, subur. Dan juga kalau kita nak tanam pokok-pokok tu akan hidup, okey. Berbeza dengan negara-negara yang panas. Bila panas, pokok sukar untuk hidup. Kalau kat gurun tu panas kan, betul? Kalau nak terima hujan memang jarang sekali. Okay, jadi yang hanya dapat tumbuh dekat padang pasir tu pokok cactus kan? Ataupun pokok-pokok yang tahan dengan iklim yang panas. Okay? Itu namanya bumi bertuah. Okay, lagi-lagi di negara kita ni. Okey, kemudian kita akan pergi kepada kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran mendengar dan juga kemahiran bertutur. Okey, siapa yang nak bantu Ustazah baca ni? Ada yang nak bantu Ustazah? Syifa? Ya. Okey, Syifa boleh baca? Penternak. Peternak cahaya. Peternak jaya. Okey, yang ni? Nabila dan Hanif melihat gambar penerima. Penerima anugerah sampai hari peladang. Peternak dan nelayan peringkat kebangsaan 2017. Okey, jadi di sini Nabila menerima anugerah, okey, anugerah sempena penternak, dan juga Hanif sebagai nelayan, okey, penternak dan nelayan peringkat kebangsaan 2017. Okey, jadi sebelum seseorang itu berjaya, okey, berhasil untuk mendapatkan sesuatu anugerah itu, pastinya sebelum itu Nabila dan juga Hanif mengalami kesukaran, okey. Kalau kita, contoh kalau kita nak berjaya dalam peperiksaan, kita kena berusaha bersungguh-sungguh kan, betul? Baca buku, kita kena buat banyak latih tubir supaya kita dapat kejayaan dalam peperiksaan. Begitu juga dengan Nabila dan Hanif, okey. Mungkin sebelum dia menjadi penternak dan nelayan yang berjaya sebelum tu,
ternakan dia. Contoh kalau ternakan kambing ataupun lembunya, mungkin sebelum itu haiwan-haiwan tersebut mengalami ada yang banyak mati kan. Jadi itu antara cabaran-cabaran menjadi seorang penternak. Okey. Kalau nelayan, nelayan sebelum kalau nelayan yang kecil, okey, maksudnya menggunakan pokok yang kecil, bot yang kecil ataupun sampan, jadi mengalami kesukaran. Kalau hujan, tak dapatlah turun ke laut kan, sebab kapal yang kecil takut dilambung ombak kan, betul tak? Kalau bot tersebut besar, jadi selamat sedikit untuk ke laut, okey, turun ke laut. Okay. Jadi antara cabaran menjadi seorang peternak dan juga nelayan. Okey, Amni nak baca yang ni? Nak. Okey, Amni baca yang tu. Yang kuning ni siapa nak baca untuk Ustazah? Selain Syifa? Adhan ada Adhan? Ada. Adhan nak baca? Okey, Adhan boleh baca dengan Amni eh. Okay, Amni baca yang pink, Adhan baca yang warna okay. Kuning. Okey. Okey, Amni boleh baca? Saya kagum akan para penerima anugerah peladang peternak dan nelayan kebangsaan. Okey, Adhan. Mengapakah kamu kagum dengan penerima anugerah tersebut? Okey, Amni bawah tu. Kagum kerana mungkin mudah untuk mengusahakan bidang pertanian dan peternakan. Okey. Adhan? Wah hebatnya, saya juga bercita-cita untuk menjadi penternak berjaya. 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 Okey, yang ni Amni. Bercita-cita hendak menjadi Jadi dekat sini Adhan perlu jawab apa kat sini? Mengapakah kamu bercita-cita hendak menjadi penternak? Saya bercita-cita hendak menjadi penternak kerana... Boleh Adhan? Saya bercita-cita hendak menjadi penternak kerana... saya sukakan haiwan. Pun boleh juga awak beri jawapan macam tu. Okey. Okey. Okey, kemudian yang ni bawah ni Amni. Apakah? Apakah ternakan yang akan kamu usahakan? Okey. Yang ni boleh dengar tak suara-suara dengan jelas? Dengar. Dengar tak? Tak. Tak, okey. Yang ni, Adhan? Agak kalau jadi penternak, Adhan nak jadi apa? Nak anak, nak ternak haiwan apa? Tak apa, haiwan apa-apa pun boleh. Jangan, yang hinzer sudah. Okey. Adhan nak ternak haiwan apa? Haiwan kuda ke? Kuda pun boleh. Tak ada masalah. Keduk. Kalau Syifa nak ternak haiwan apa? Saya kucing. Kucing pun boleh. Saya ada kucing. Kita bukan sebut ternakan. Kalau untuk kucing, kita... kita lebih kepada hobi, bukan ternakan. Kalau ternakan ni, kita usahakan untuk... Kita jual kan? Kita jual. Untuk kita makan. Okay? Saya nak jaga kuda buat nanti sihat boleh naik. Kuda pun boleh. Okay? Tapi kebiasaan untuk ternakan, kita ternak lembu, kambing, untuk
Ternak ayam, itik. Daging. Daging daripada lembu lah. Anak boleh makan ke? Apa dia? Anak boleh makan ke? Boleh. Rabbit awak boleh makan. Anak awak boleh makan. Lagi, haiwan apa yang awak awak saya boleh anak. Boleh. Awak boleh makan anak. Cuma awak sampai hari tak nak makan anak awak? Tak. Seronok. Awak suka membela kan? Tapi nak makan, baik kita makan ayam kan? Tapi boleh makan. Saza pun dulu ada beli anak. Tu Saza tak makan anak tu. Habis tu apa jadi dengan anak tu? Saza bagi orang. Kemudian saya pun ingin mengusahakan bidang pertanian. Okay. Mengapa pula? Saza, boleh ke kita makan? Kau ular. Makan ular. Okey, ular dalam Islam kita tak boleh makan ular. Sebab apa? Ular haiwan. Ada haiwan. Racun. Haiwan berbisa. Betul. Satu haiwan berbisa. Kalau ular sawa tak berbisa, tapi ular sawa dia makan apa? Tikus. Bergigi tajam. Bergigi tajam kan, betul? Dia makan tikus ke? Bertaring kan? Dia makan bangkai, betul tak? Ada lilit-lilit ayam, lilit-lilit biawak, lilit-lilit biawak pun dia makan. Dia makan. Okey, lagi apa yang awak boleh makan? Burung boleh makan ke? Burung boleh makan ke? Burung merpati awak boleh makan? Burung merpati. Tapi burung gagak tak boleh, ada sampah. Burung gagak tak boleh sebab burung gagak dia makan bangkai kan. Kalau awak nampak kat tepi jalan tu kalau ada haiwan mati, biawak ke, anjing mati ke, gagak akan datang untuk makan bangkai tersebut kan. Dekat sekolah saya pernah nampak gagak pergi datang. Entah okay. Semua makan. Bangkai tu apa? Bangkai tu haiwan yang kita tak sembelih. Dia mati sendiri. Jadi kita tak boleh nak makan. Haram kita makan. Contoh. Contoh kalau ayam ayam mati kena langgar. Tapi dia hidup lagi. Ayam dah matilah. Ayam dah mati kena langgar. Boleh tak kita makan? Tak boleh sebab? Betul. Sebab kita tak sembelih. Dia mati kena langgar. Betul? Betul. Okey. Lagi. Kucing tak boleh. Kucing, kita tak boleh nak makan kucing. Sebab apa? Kucing ada apa? Berkuku, tajam, bergigi. Tajam. Bergigi taring. Kan? Tapi lagi? Saya aja boleh nak kucing cuma sangat. Boleh nak kucing. Okey. Miau, miau, miau. Sebab kucing kita sesuai untuk kita pelihara. Bukan untuk kita makan. Kan? Sama juga macam biawak. Biawak kuku tajam, gigi taring kan. Jadi kita, dia makan, suka makan sampah. Itik boleh. Itik makan macam ayam. Dia makan dedak, makan jagung, makan rumput. Itik sama macam ayam. Rumput. Ayam pun makan rumput. Ayam makan jagung je. Ayam makan jagung, makan dedak. Tapi kadang-kadang ayam itik dia suka makan rumput. Sebab apa? Dia dah jemu dengan makanan dedak, dia akan cari rumput. Okey. Itu antara salah satu macam mana kita nak menternak. Okay? Kita kena ada ilmu. Kita kenalah tahu ayam tu makan apa, ikan makan apa kan, kalau nak ternak ikan. Ikan. Apa dia? Ikan makan apa? Ikan makan dedak, makan anak-anak ikan. Kalau ikan kecil makan. Kalau makan anak-anak ikan. Kenapa dia makan anak dia? Anak-anak ikan. Susah banget. Baby dia. Baru meletak nanti makan. Sebab itu ada. Ya. Unta boleh ke makan? Unta boleh dimakan tapi
Uruf ataupun kebiasaan dekat negara kita, kita tak boleh unta kan? Unta tak sesuai dekat negara kita. Jadi kebiasaannya dekat tempat kita makan kambing dan juga makan lembu. Tapi untuk orang Arab, unta sesuai hidup di kawasan panas macam mana kat unta? Macam di Mekah, Madinah, di negara-negara Arab, dekat sana panas. Jadi unta boleh. Lembu ada tak kat sana? Lembu ada tak kat sana? Lembu ada tapi tak banyak macam unta. Unta lagi banyak. Ya. Kirastan. Ya. Maka anjing dia. Anjing. Maka anjing dia. Anjing dia. Angsa tu sama bentuk dia sama macam itik. Cuma besar. Tapi dia besar. Saya ada kat kampung. Boleh makan ke? Boleh makan ke? Boleh. Angsa dia boleh makan. Banyak. Harimau. Harimau makanan dia apa? Daging. Dia ke daging? Kalau dekat dalam hutan tu agak-agak dia makan apa? Harimau. Burung. Burung lain. Burung. Kalau dia dapat tangkap burung, dia makan burung kan? Tapi kalau harimau tu, dia apa yang ada dekat dalam mulut dia? Dengan tangan dia. Gigit awin dengan kuku tajam. Boleh kita makan? Tak tahu. Sila-sila harimau tu yang makan awak. Lagi satu, harimau ni dia, dia dah nak pupus. Jadi kalau awak makan harimau, nanti dah tak adalah hari awak nak tengok harimau kan? Okey, saya terus kepada Harimau dan nak pupus. Harimau dan nak pupus sebab dia mati. Awak belajar sains kan? Ada orang hidupan, ada setengah haiwan. Lama-lama dia akan mati dan lama-lama pupus lah. Kan kalau dia tak ada anak, dia akan pupus. Kucing dia senang membiak. Kalau harimau dia tak susah nak membiak. Kesian. Cuba bayangkan kalau harimau ni ada banyak dekat Malaysia ni. Mana awak nak nurut? Betul tak? Kalau ada banyak sangat harimau pun susah juga kan kita. Mana kita nak pergi, mana kita nak menyuruh. Awak nak pergi sekolah pun tak boleh. Okey, kita teruskan dengan kita teruskan dengan kemahiran berbaca. Nanti kita sambung lagi cerita, okey? Kalau Ustazah suruh baca, kena baca tau. Yes, saya nak baca. Okey, Ustazah bagi orang lain try. Imarayan, baca yang ni. Okey. Geratang kayu lembut. Dari sini. Keratan batang pokok. Keratan batang pokok. Okey. Hafizullah ditugaskan untuk membuat sembahan tentang jenis keratan batang pokok. Yang dalam kotak ni? Keratan kayu lembut diambil pada bahagian pucuk. Kulit kayu berwarna hijau dan lembut. Daun di bahagian bawah dibuang. Okey, keratan kayu sederhana keras. Siapa nak baca? Aya. Akif ada Akif? Aya. Akif ada? Ada. Okey, Akif baca yang ni. Keratan kayu sederhana keras. Keratan kayu sederhana keras diambil pada bahagian tengah.
Kulit kayu berwarna perang kehijauan. Daun di bahagian atas dibiarkan. Okey, ini keratan kayu sederhana keras. Keratan kayu keras. Siapa yang belum baca eh? Firan? Firan tak ada Firan? Oh ya. Okey. Akif nak baca lagi? Okey, saya dah bagi Amni baca. Ambil pot bagi perkat. Apa baca? Amni. Okey, yang lain senyap ya selain Amni. Okey. Ke yang mana? Okey, baca yang bawah ni Amni. Keratan kayu keras diambil pada bahagian berkayu keras dan matang. Kedua, kulit kayu berwarna perang. Dan ketiga, semua daun dibuang. Okey, ini adalah bentuk-bentuk keratan batang pokok. Ini adalah bentuk-bentuk keratan batang. Okey, jadi kalau kita nak tanam pokok, contohnya kalau keratan batang yang kayu keras ni, contohnya batang pokok bunga ros. Kalau kita nak tanam pokok bunga ros, kita kena guna keratan batang yang keras. Okey, tak boleh kita nak tanam guna pucuk yang muda ni. Nanti dia layu. Okey, dia tak tahan dengan air, jadi kita kena gunakan yang keras. Okey, kemudian okey, yang bawah ni tak apa. Saya nak terus kepada sebentar ya. Saya nak teruskan nak pergi kepada kata penguat, iaitu tata bahasa, kata penguat dan juga kata bantu. Okey, tapi saya pergi dulu kepada kata penguat. Okey, siapa nak baca yang ni? Saya. Okey, Syifa. Saya. Okey, Syifa baca Syifa. Kata penguat ialah kata yang dahului atau mengikut kata objektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata objektif. Contoh, kata penguat dihadapan. Terlalu paling agak. Kata penguat di belakang, sekali benar nian yang betul. Kata penguat bebas, amat sangat dalam sungguh. Okey. Di sini ada beberapa soalan yang perlu dilengkapkan. Okey. Ulam-ulaman. Okey, ayat yang pertama, saya sangat suka makan ulam-ulaman. Okey, contoh yang pertama ni, Kalau tak ada ayat tu betul. Okey, saya suka makan ulam-ulaman. Okey, maksudnya kalau ustazah suka makan ulam. Kalau ustazah tambah lagi ada perkataan sangat, penguat sangat ni, ustazah sangat suka makan ulam-ulaman. Maksudnya kalau ada ulam hari-hari pun ustazah boleh makan. Macam tu. Okey, dia nak bagi kata penguat bahawa ustazah suka makan ulam. Okey, ayat yang kedua, saya paling gemar makan ulam pegaga. Okey. Saya gemar makan ulam pegaga pun betul. Okey. Tapi dia nak kuatkan lagi pernyataan dia. Saya sangat ataupun saya paling gemar makan ulam pegaga. Okey. Kalau kedua-dua boleh. Sangat pun boleh kita letak kat sini. Tapi saya ni nak menguatkan bahawa dia lagi suka makan ulam pegaga daripada ulam-ulam yang lain. Okey. Ayat yang ketiga ni. Sofina baca. Sofina ada? Tak ada. Okey. Tak apa, saya baca ni.
Ibu saya suka benar menanam ulam-ulaman seperti daun selom dan daun pegaga di dalam pasu. Okey. Maksud dekat sini benar tu bukan maksudnya sama maksud dengan betul. Maksudnya ibu saya ni suka benar ni ibu dia suka suka tanam ulam-ulaman. Kan? Jadi kalau dia tak ada benar pun betul tapi dia nak kuatkan lagi sebab tu nama dia kata penguat. Okey, yang ketiga, yang keempat, siapa nak baca yang ni? Fifa? Saya. Amni, Amni, Amni dulu Amni. Amni pertemuan saya. Ibu saya, ibu saya sangat suka dan ulam petai. Sangat suka dan ulam petai. Kemudian ibu saya? Ibu saya sangat suka jika petai direbus dahulu. Okey, dia sama macam ni, Amni. Ibu saya sangat suka akan ulam petai. Ibu saya paling suka jika petai direbus dahulu. Okey? Jadi kalau untuk makan petai supaya badan kita tak berangin, elok kita rebus dahulu petai tu. Okey? Okey, tapi kalau siapa yang rasa suka makan petai? Petai. Ada yang suka? Saya suka, saya suka. Patin makan petai? Saya petai tu apa? Petai tu. Mak saya je makan. Sedap tau buat ulam-ulam. Okey, kemudian yang ni siapa nak baca? Syifa? Okey. Menurut ibu saya, daun pegaga juga boleh buat jus rasanya enak sekali. Sekali. Jadi dekat sini sekali penguat dia. Sekali. Ustazah tak bawa pen sahaja pula. Jadi kena guna mask. Okey. Kemudian yang bawah ni siapa nak baca? Fatihah, Fatihah. Yang bawah. Nenek saya. Nenek saya pula suka makan ulam raja. Dekat sini ada ruang dia. Ada satu perkataan yang perlu awak letakkan. Suka batal ke? Okey. Jadi nenek saya pula, tadi kan Ustazah kata penguat tu. Kalau tak ada penguat pun dah betul dah ayat ni. Kalau ada penguat, kena letak penguat apa kat sini, Fatihah? Nenek saya suka. Ketan. Apa dia? Makan raja. Cuba lagi sekali Fatihah, Ustaz tak dengar. Sangat. Nenek saya pula suka sangat makan ulam raja. Okey, kurang sesuai kalau kita gunakan sangat. Nenek saya suka benar. Ulam raja. Sifat betul. Okey, kalau guna sangat kurang sesuai. Okey, ayat yang ke terakhir ni, ulam-ulaman ini. Nak baca boleh? Okey, Syifa baca. Ulam-ulaman ini banyak khasiat. Sangat banyak khasiatnya. Kita digalakkan makan ulam-ulaman sekali. Sejak kecil. Okey, ni kata penguat. Antara contoh kata penguat nanti kita akan buat dari tubi, okey. Kemudian kita akan pergi kepada kata bantu. Okey, tapi sekejap ya, Ustazah nak ambil charger sekejap. Ustazah lupa nak ambil charger tadi. Saya tak sama tau. Okay. Ini asal saya.
Okey, saya sambung dengan kata bantu. Okey, kata bantu ada beberapa jenis. Okey, kata bantu yang pertama kata bantu ragam. Okey, bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh, hendak. Hendak makan, hendak minum, hendak tidur. Okey, mahu. Mahu, saya mahu kaset itu. Saya mahu membeli beras. Okey, harus. Saya harus berjaga-jaga ketika melintas jaga, jalan. Okey, mesti. Saya mesti menepati masa. Saya mesti. Lagi apa? Saya mesti membaca. Mesti belajar bersungguh-sungguh boleh. Okey, nanti kita akan pergi contoh-contoh dia. Kemudian, jenis yang kedua iaitu kata bantu aspek. Bentuk kata yang menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu masa lampau, masa kini atau masa hadapan. Okey, contoh. Sudah. Saya sudah pulang ke rumah. Sebabnya, saya pernah pergi ke zoo negara. Sedang, saya sedang memancing ikan. Baru. Saya baru. Saya baru daripada mana? Saya murid baru. Okey, kalau murid baru, kita kena guna baharu. Baharu untuk baru. Okey. Saya baru. Saya baru selesai kan kerja sekolah bahasa Melayu. Itu baru. Okay. Perkara yang awak baru buat, itu namanya baru. Okay. Kalau baharu, awak contoh, saya ada baharu. Saya ada telefon baharu. Saya ada ibu membeli kereta baharu. Itu semua baharu, benda yang baharu. Yang baru lah asal. Okey. Kemudian saya akan terus pergi kepada aktiviti kita buat sama-sama. Okey. Kita saya akan share. Saya akan share link ni dekat chat ya. Kita buat kata penguat dulu. Okey. Okey. Alah, alah. Okey, ni kata penguat. Okey, borak yang saya guna telefon. Pasti dia tak nampak. Okey, okey, tak apa ni. Saya tak boleh tekan sebab saya mengetap. Okey. Hari ni Ustazah nak bagi latihan lebih sedikit. Ustazah akan bagi latihan dalam buku aktiviti dan juga live worksheet. Okey, supaya ini kalau Ustazah bagi latihan dalam buku sahaja sedikit sahaja awak dapat buat. Okey. Jadi kalau awak yang paling pintar ke? Okey, kalau awak buat sekali dalam live worksheet, saya dapat bagi awak banyak sikit latihan. Okey. Tapi kalau saya tak bagi latihan dalam buku, awak tak akan gunakan tangan awak untuk menulis ataupun awak dapat apa? Macam mana saya nak cakap maksudnya? Latihan untuk awak menulis. Okey, kemahiran menulis. Di situ saya nak awak kena biasakan. Okey, ni adalah contoh soalan bagi kata penguat. Okey, soalan yang pertama. Siapa nak jawab? Oh, dah sihat. Boleh nampak? Apa nak ada kata? Pergi mandi lah. Okey, soalan yang pertama. Murid yang? Murid yang paling sekolah ialah Latifah. Okey, betul. Paling. Okey, kena tulis dekat sini. Paling. Tulis paling. Okey, kemudian soalan yang kedua, Amni. Suhu malam ini sangat sejuk. Ya, betul. Sangat sejuk. Okey, kemudian yang ketiga.
Pemandangan di tepi air terjun itu indah nian. Indah nian, okey. Cerita api efek itu. Yang keempat. Terlalu laju. Kereta api ekspres itu terlalu laju. Okey, terlalu. Terlalu laju. Terlalu. Okey, kemudian yang kelima. Marimar agak agak pernah suka sungguh menegur. Tak lah, jadi tak tahu yang okay, dia. Saya rasa ni jawapan dia sebenarnya. Marimar agak 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 ni? Agak 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 benar. Sungguh lah. Okey, tak apa, kita buat ayat lain. Pemuda itu baik. Pemuda itu baik. Sungguh. Baik. Sungguh. Itu. Benar tak? Baik. Betul. Benar. Baik, benar. Benar. Tak apa, kita nanti tengok jawapan dia. Kemudian yang ketujuh, tempat peranginan itu. Tempat peranginan itu. Yang mana yang belum? Sungguh. Sungguh. Okey. Kemudian yang ke-8. Gadis itu? Sungguh cantik. Gadis itu sangat disenangi kerana dia? Gadis itu sangat amat baik. Amat baik. Amat. Amat. Okey, amat betul. Okey, jadi di sini sebenarnya jawapan dia agak tau. Betul tak? Jawapan yang belum tinggal agak je kan? Tak apa, nanti kita tengok jawapan dia. Saya rasa dia ulang ni. Ulang. Okey. Sekejap. Sabar. Okey, 5. Kita finish. Kereta api ekspres itu. Aik 3 salah, 5/10. Sebab sini pun Ustazah tak pasti yang kelima ni gadis itu sangat disenangi. Nama pun saya terlupa nak bagi sangat. Nama. Amat baik Ustazah pun. Ustazah nak tulis nama ke? Ustazah tak tulis nama. Nak tulis nama. Hai pun. Okey. Saya ke. Jadi awak boleh cuba buat latihan. Kemudian kita akan pergi kepada latihan kata bantu pula. Okay. Oh, another worksheet. Apa okay. Ni? Sekarang ni kata bantu. Okay. Farid belum. Apa lagi ni? Tak bisa masuk. Farid masih belum siap. Mama menyiapkan latihan matematik. Okey, Encik Mas Lan sedang bercuti. Sedang ke jawapan dia, Syifa? Sedang bercuti bersama keluarga di London pada tahun lepas. Telahlah. Telah? Betul tak? Sebabkannya dah lama, sebab tahun lepas. Okey, kapal terbang itu pernah melepas ke tempat. Okey, Ustazah nak minta seorang demi seorang menjawab soalan yang ada kat depan ni. Yang Ustazah cuba jawab ya. Okey, Syifa. Syifa ambil dulu. Okey, soalan yang pertama Ustazah nak minta Ifan. Ada tak Ifan? Kenapa? Ah, kata dia. Ifan ada Ifan. Nama dia ada tapi tak ada orang dia. Ini macam mana Ustazah nak bagi keadilan ni? Kata Ifan. Masalah. Okey.
Fatih, jawab yang pertama Fatih. Faris. Okey, masih belum menyiapkan latihan matematik. Yang kedua. Siapa yang belum baca? Saya kepanggil seorang demi seorang. Saya dah baca dah. Atika, yang kedua, Atika. Saya dah baca pula. Atika ada? Salah, saya dapat 10/10. Okey. Saya Dapat 10. Okey, soalan yang kedua siapa nak baca? Saya. Jam ni? Okey, jelas. Blablabla bercuti bersama keluarga di London pada tahun lepas. Pernah bercuti lah. Okey, soalan yang ketiga. Cepat. Kapal terbang itu? Kapal terbang itu telah berlepas ke Tokyo. Saya dapat 10. Okey, sebenarnya untuk soalan kedua ni kapal terbang kedua kan dia tahu. Betul. Mak Esa hendak pergi ke pasar untuk membeli sayur, ikan dan sayur. Beberapa orang murid sedang kat situ tanya. Okey. Sedang. Kapal terbang itu telah. Mazlan pernah. Aku sedang. Yes. Kan saya buat telah tu. Nah. Tak apa, kita tengok jawapan dia. Aku tak tahu saya guys kat mana, saya tak nampak. Mana ni? Okey. Kemudian ada latihan lagi. Tapi latihan ni saya akan bagi nanti kejap lagi. Awak kena hantar pada hari ni juga. Okey. Latihan live worksheet ni kena hantar hari ni juga. Tapi kalau latihan dalam buku, awak tak perlu pun hantar hari ni, tapi mengikut tarikh yang seminggu yang Ustazah bagi tu. Okey. Irfan ada kata. Irfan ada tapi dia live. Jadi Ustazah sebab tu Ustazah nak awak kena kalau dengan Ustazah awak tak buka kamera tak apa. Tapi bila Ustazah panggil, kalau awak tak menyahut, Ustazah anggap awak tak hadir kelas Ustazah. Okey? Siapa masuk kelas Ustazah, kalau dia Ustazah panggil, dia tak jawab, Ustazah kira. Saya jawab tadi. Nampak. Hai. Kalau tidak nanti Umi saya marah. Nanti Ustazah akan bagi yang ni, link yang ni dekat dalam assignment. Halo. Selamat pagi. Jadi untuk hari ini itu sahaja daripada Ustazah. Ada soalan ke yang lain? Tak. Jadi untuk hari ini itu sahaja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah Azwani. Bye. Serap tak saya? Serap. Bye. Bapak, jangan terus.
Tak ada pun, Mama.